صلي وسلم يا سلام على النبي خير لنا والآل والصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله نفعنا بعلومه. وعلم قطعا أنه لا يغلب عند النوم على قلبك إلا ما كان قبل النوم غالبا عليه، وإنه لا يغلب في النوم إلا ما كان غالبا قبل النوم، ولا ينبعث عن نومك إلا ما غلب على قلبك في نومك. والموت والبعث شبيه النوم واليقظة، فكما لا ينام العبد إلا ما غلب عليه في يقظته، ولا يستيقظ إلا على ما كان عليه في نومه. فكذلك لا يموت المرء إلا على ما عاش عليه، ولا يحشر إلا على ما مات عليه. وتحقق أيضا ويقينا أن الموت والبعث حالتان من أحوالك، كما أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك. وآمن بهذا تصديقا باعتقاد القلب إن لم تكن أهلا لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة. وراقب أنفسك ولحظاتك، وإياك أن تغفل عن الله طرفة عين، فإنك إذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطر عظيم. فكيف إذا لم تفعل والناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، إلى آخره. Artinya perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Ketahuilah dengan pasti. Ketahuilah dengan pasti bahwasanya tidak mengalahkan atas hatimu ketika tidur kecuali sesuatu yang ada sebelum tidur mengalahkan atasnya. Dan bahwasanya tidak ada yang mengalahkan pada waktu tidur kecuali apa yang telah mengalahkan sebelum tidur. Kita hendaknya mengetahui secara pasti bahwa bagaimana keadaan hati kita di waktu tidur, bagaimana keadaan hati kita di waktu kita guring, maka keadaannya adalah seperti keadaan apa kita sebelum guring. Kalau sebelum guring kita mengingat-ingat dunia, maka hati kita di dalam guring itu pun mengingat dunia. Kalau hati kita sebelum guring itu berzikir kepada Allah, maka di waktu guring pun hati kita berzikir kepada Allah. Jadi keadaan hati di waktu guring itu bagaimana sebelum guringnya. Makanya itu Rasulullah menyuruh kepada kita bahwa guringlah kamu dalam keadaan suci, guringlah kamu dalam keadaan bacaan zikir. Supaya apa? Supaya hati itu di dalam guring dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah. Dan tidak bangkit dari tidurmu, tidak bangun dari tidurmu, melainkan apa yang telah mengalahkan atas hatimu dalam tidurmu. Kaina bangun guring, apa nang kita kerjakan? Kaina bangun guring, apa pikiran kita? Kaina bangun guring, apa nang kita renungkan? Tentu
keadaan kita di dalam guring tadi. Tentu keadaan kita di dalam guring tadi. Kalau orang sebelum guring berzikir, maka waktu guring hatinya pun berzikir. Begitu dia bangun, nah pasti dia berzikir. Tapi kalau belum guring, pikirannya adalah hal-hal dunia, maka di waktu inya guring, hatinya pun berpikir kepada dunia, dan bangun guring mengikuti hati waktu guring tadi, yaitu pikiran kepada dunia. Walaupun kita kada merasa, walaupun kita kada sadar waktu guring itu, tetapi sebenarnya hati kita waktu guring itu posisinya berada pada keadaan sebelum kita guring. Posisi hati kita waktu guring itu berada pada keadaan kita sebelum guring. Baik kita sadar atau kita kada sadar. Kadang-kadang bisa terbawa kepada mimpi. Nah ini nang sudah kaliwatan. Sebelum guring inya maamang-amang, mahayal-hayal, sampai-sampai terbawa mimpi di dalam guringnya, sampai-sampai terigau-igau dalam guringnya. Nah ini bersangatan lagi. Walaupun sebenarnya kita kada bermimpi apa-apa di dalam guring, tetapi posisi hati kita adalah seperti kita belum guring. Nah, oleh karena itu pentingnya kita menghabisi hari kita sebelum guring itu dengan bacaan, dengan zikrullah, supaya hati kita posisinya mandak ingat zikir itu. Karena bangun guring kayak apa hati kita? Nah, kayak apa kita guring tadi? Bilanya zikir, maka kena bangun guring pun kita zikir, ingat kepada Allah. Bila guring tadi hati kita lupa kepada Allah, karena posisinya belum guring lupa, kena bangunnya pun lupa kepada Allah. Contohnya kayak kekanakan. Kekanakan itu pikirannya bermain-main. Itu pikiran kekanakannya main-main. Sekolah pun sambil main-main inya. Jadi sekolah tika, di tika ada permainan-permainan. Karena sekolah di situ kekanakan, nang pikirannya adalah permainan. Nah, kekanakan itu guringnya pun hatinya adalah permainan. Karena bangun guring belum apa-apa papainan di jarinya. Kenapa? Karena hatinya itu posisinya berada pada papainan itu. Nah, kayak itu juga orang yang sudah dewasa. Ada diceritakan seseorang datang kepada syekhnya. Datang kepada syekhnya ini minta amalan. Wahai guru, ulun hendak minta amalan supaya bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendak bermimpi melihat Nabi. Jar si guru, ada amalannya. Nah, diberilah amalan si murid tadi, disuruh hendak guring baca, hendak guring baca. Berminggu-minggu sudah mengamalkan, kada termimpi-mimpi lawan Nabi. Padahal guring sudah berudu, guring sudah menghadap kiblat, nang dibaca sudah cukup guring, kada mau termimpi Nabi. Karena sudah beberapa kali kada mau juga, datang si murid tadi ke wadah gurunya pulang. Nah, suatu malam datang si murid tadi kepada guru. Ujar si murid, ulun wahai guru sudah berapa minggu mengamalkan nang pian bari ini tu, kada ta mimpi-mimpi juga mau. Nah, guru jam masuk ke kamarku. Masuklah murid tadi ke kamar si guru tadi. Masuk. Sampai di kamar itu ujar guru, ikam saat ini hendak napa?
Kebetulan si murid ini sangat haus waktu itu. Nah, ulun sekarang wahai guru, kalau pian tawari ulun hendak minum. Nah, karena ulun haus. Baiklah, jadi guru hadangi. Keluar guru dari kamar, dikunci guru kamarnya. Dikurung di dalam kamar si murid ini. Sejam, kada sing datangan guru ini membawa banyu. Makin haus. 2 jam, kada sing datangan juga membawa banyu. Samakin haus si murid ini. Sampai 3 jam, kada sing datangan juga membawa banyu. Hausnya luar biasa. Taguring si murid tadi. Taguring kehausan. Begitu menjelang subuh, datang guru. Dibuka guru kamar, leti guring si murid tadi, digarak bangun. Nah, jar guru, tem guring tadi guring, bertahan lagi ulun mahadangi pian teguringan. Nah, jar guru kam guring tadi temimpin apa tadi? Ingkam guring tadi mengatakan ulun guring temimpin mencari banyu ke sumur. Nah, si murid nih temimpin mencari banyu ke sumur. Kada ada mimpi nabi ulun di kamar pian ulun guring. Nah, mimpi mencari banyu ke sumur. Nah, ujar guru, kenapa ikam mimpi banyu? Mimpi ke sumur tu mencari banyu. Karena ikam guring dalam keadaan rindu lawan banyu. Ikam tu guring rindu lawan banyu, kehausan sampai tak mimpi-mimpi ikam mencari banyu. Jakanya ikam macam itu rindunya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikam temimpi lawan Nabi. Nah, saya ikam rindunya macam itu lawan Nabi. Kayak apa ikam rindunya lawan banyu itu lah. Rindu bertemu Nabi, luar biasa rindunya hendak bertemu Nabi. Guring mau itu temimpi Nabi. Nah, jadi mimpi kita itu adalah sangat berkaitan dengan apa yang kita inginkan, dengan apa yang kita pikirkan sebelum kita guring tadi. Bacaan nang apa aja yang kita baca, amun hati kita kalain, maka mimpi kita pun nang kalain itu. Kematian dan kebangkitan itu menyerupai tidur dan jaga, tidur dan bangun. Kematian dan kebangkitan itu menyerupai tidur dan jaga. Maka sebagaimana hamba itu tidak tidur kecuali apa yang telah kuat atas dirinya waktu jaganya, dan ia tidak bangun tidur kecuali atas apa yang ada padanya waktu tidurnya. Kena bangun guring, kayak apa pikirannya? Tentu pikirannya sama dengan posisi hati di mana inya guring tadi, beandak hatinya. Maka demikian pula seseorang tidak meninggal dunia kecuali atas apa pada waktu hidupnya. Orang yang waktu hidupnya sibuk menuntut ilmu, maka pada waktu hendak mati pikirannya itu menuntut ilmu. Itu mau kada mau. Orang yang selama hidupnya sibuk dengan ibadat, maka kena hendak matinya pikirannya pun ibadat. Orang yang selama hidupnya sibuk dengan urusan-urusan duniawi, hendak mati pun urusannya adalah sibuk dengan urusan duniawi, pikirannya, hatinya. Maka demikian pula seseorang tidak meninggal dunia kecuali atas apa pada waktu hidupnya. Dan ia tidak dihalau di padang mahsyar kecuali atas sesuatu yang ia atasnya waktu meninggal dunia.
Kalau waktu dia meninggal dunia itu pikirannya adalah perdagangan, maka dia di akhirat dihalau sebagai seorang pedagang. Kalau dia waktu mati itu pikirannya adalah menuntut ilmu, di akhirat dia akan dihalau beserta orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau dia mati pikirannya itu adalah zikir beribadah, karena selama hidup banyak itu pekerjaannya, di akhirat pun dia akan dihalau bersama orang-orang yang ahli zikir, ahli ibadah. Dan ia tidak dihalau kecuali atas sesuatu yang ia atasnya waktu meninggal dunia. Telah jelas secara pasti dan yakin bahwa kematian dan kebangkitan itu adalah dua keadaan dari keadaan-keadaanmu yang pasti kita lalui, pasti kita rasai. Sebagaimana tidur dan jaga itu adalah dua keadaan dari keadaan-keadaanmu. Jadi guring, bangun, itu sebenarnya adalah i'tibar. Sebenarnya adalah pedoman. Hendak mengetahui diri kita baik keadaannya, antara lain dalam guring kita. Nah, guring kita apa biasanya? Mimpi-mimpi kita. Kalau mimpi-mimpi kita mimpi ibadah, mimpi kebaikan, mimpi bersama orang-orang takwa, itu menunjukkan bahwa kita adalah tergolong orang yang baik. Kalau dalam guring mimpi kita berhitung duit, kalau dalam guring mimpi kita berhitung macam-macam, itu menunjukkan bahwa kita adalah ahli perdagangan. Jadi kada usah jauh-jauh mengetahui kayak apa keadaan kita di akhirat. Itihi keadaan kita waktu guring aja kayak apa. Mimpi-mimpi yang kita mimpi itu mimpi apa? Karena mimpi itu bagian daripada kenabian. Bagian daripada kenabian. Dan percayalah dengan ini, percaya jadi dengan ini, dengan keterangan ini, percaya bahwa kita itu mati dalam keadaan apa kesibukan kita selama ini, dan kita dihalau dalam keadaan apa kita mati. Percayalah itu Yazidin, dan percayalah dengan ini secara pembenaran, dengan i'tikad hati kita percaya bujur ini. Kalau orang ahli zikir, hidupnya pasti ditutup dengan zikir. Kalau orang ahli dunia, hidupnya pasti ditutup dengan pikiran-pikiran duniawi. Nah, percayalah dengan ini secara pembenaran, dengan i'tikad hati. Jikalau kamu belum ahlinya menyaksikan demikian dengan ainul yakin dan nur penglihatan hati. Jagalah napas-napas dan waktu-waktumu, dan takutlah kamu akan melupakan Allah Ta'ala sekalipun sekejap mata. Kenapa kita takut lupa kepada Allah? Karena kita takut kalau-kalau parahatan lupa itu kita mati. Nah, itu yang takut. Dan takutlah kamu akan melupakan Allah Ta'ala sekalipun sekejap mata. Karena sesungguhnya
apabila kamu melakukan yang demikian, kamu masih berada dalam bahaya besar. Orang tuh sudah kada sing lupaan lagi lawan Allah, itu pun masih dalam bahaya besar. Kenapa? Karena urusan akhir kita itu hanya Allah yang tahu secara pasti. Nah, walaupun kita ini ahli ibadat, walaupun kita ahli takwa, walaupun kita zikir selalu kepada Allah, itu sebenarnya kita masih dalam bahaya besar. Kenapa? Karena kita belum tahu kepastian. Maka bagaimana kamu tidak melakukan? Nah, amunnya kita banyak lupa kepada Allah, makinnya lagi dalam bahaya yang besar. Orang yang selalu taat pun dalam bahaya besar, apalagi yang kada selalu taat. Sedangkan manusia itu semuanya binasa kecuali orang-orang yang alim. Orang-orang yang alim itu semuanya binasa kecuali orang-orang yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Orang-orang yang beramal itu semuanya binasa kecuali orang-orang yang ikhlas. Dan orang-orang yang ikhlas berada dalam bahaya yang besar. Orang yang ikhlas pun dalam bahaya yang besar. Kenapa? Karena kada ada jaminan amal ibadah yang ikhlas itu bisa kita bawa sampai kita mati. Itu kada ada jaminan. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu disimpan di sebuah perbendaharaan amal di sisi Allah. Seluruh amal kebaikan kita disimpan di situ. Nah, sisa umur kita berapa tahun lagi kita kada tahu. Barangkali kita ada berbuat perkara-perkara yang menyebabkan simpanan amal itu menjadi hangus. Jadi walaupun kita sudah ahli ibadat, walaupun sudah kita ikhlas, masih dalam bahaya. Apalagi nang kada beramal, apalagi nang kada ikhlas. Ini nang sudah nyata-nyata ada simpanan. Tapi kalau kita belum mati, simpanan itu belum aman. Banyak besi simpanan amal. Satu saat inya melakukan hal-hal yang menyebabkan dia murtad. Nah, maka simpanannya jadi hangus. Nah, kita kada tahu nah akan datang. Simpanannya penuh. Amal, zikir, salawat, Quran, sedekah, haji, umrah, semuaan lengkap. Tahu-tahu ada perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya yang menyebabkan dia murtad. Nah, otomatis tabakar simpanan itu. Simpanan nang penuh, tapi karena kita kebanyakan hutang lawan orang, akhirnya orang mengambilnya di akhirat kaina. Bisa juga terjadi. Nah, jadi walaupun banyak ibadah, walaupun sudah ikhlas, tetap dalam bahaya yang besar. Jadi ketakutan-ketakutan itu mesti ada dalam hati kita. Walaupun kita melakukan taat, walaupun taat tetap kita mesti takut. Apalagi nang maksiat, nang taat pun mesti takut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang demikian itu tidak mudah bagimu. Selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, itu kada mudah.
kada gampang. Jangankan nang di luar, di dalam sembahyang aja kita kada mudah untuk khusyuk itu. Kita ini membaca Quran, Quran di tangan, duduk di sajadah, menghadap kiblat, baudu. Hati kita kadang-kadang kada ka itu. Nah, hati kita ini ke mana? Nah, kada mudah untuk selalu ingat kepada Allah itu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang demikian itu selalu ingat kepada Allah tidak mudah bagimu. Selama kamu tidak merasa cukup daripada dunia sekedar yang kamu perlukan. Artinya kalau kita masih mencari kekayaan, kita masih ingin mengumpulkan dunia, kada mudah untuk selalu zikir, kada mudah untuk sembahyang khusyuk. Selama kamu tidak merasa cukup daripada dunia sekedar yang kamu perlukan. Yang kamu perlukan adalah keperluan yang tidak dapat ditinggalkan. Adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nah, tiga perkara ini nang mau kada mau kita dapatkan. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Ini merupakan pokok hidup. Dan yang lain itu semua adalah fudul, kelebihan. Itu kelebihan. Lain pada tiga macam makanan, pakaian, tempat tinggal itu adalah kelebihan. Yang kamu perlukan dari makanan adalah makanan yang dapat menegakkan tulang sulbi dan yang menutup napasmu yang penghabisan. Makanan yang kita perlukan itu adalah makanan yang supaya kita bisa kuat kada mati. Itu makanan yang diperlukan. Makan apa kita nah supaya kita ini kawat tegak kada mati. Nah, itu makanan yang diperlukan. Maka semestinya pengambilanmu pada makanan itu pengambilan orang yang sangat memerlukan, yang tidak suka kepadanya. Dan tidaklah kesenanganmu pada makanan itu lebih banyak daripada kesenanganmu pada qada hajatmu. Karena tidak ada perbedaan antara memasukkan makanan ke dalam perut dan mengeluarkannya. Keduanya itu darurat pada tabiat manusia. Kita qada hajat. Kalau sudah hendak kita qada hajat tuh kemana-kemana kalau jadi soal lagi. Yang penting kita qada hajat. Adalah berpilih-pilih orang qada hajat itu harus di tempat ini, harus tempatnya macam ini. Karena kau berlagi milih bila sudah hendak qada hajat itu, di mana ada tempat duduk kamu situ. Nah, hendaknya makanan yang masuk pun ke dalam tubuh kita macam itu. Artinya kada memilih-milih makanan. Sebagaimana kita kada memilih-milih qada hajat itu. Sebagaimana qada hajat itu tidak termasuk keinginanmu yang menyibukkan hatimu, maka tidak semestinya pengambilan makanan itu termasuk dari keinginanmu. Adalah orang bingung qada hajat. Orang kada bingung qada hajat itu. Nah, hendaknya
dalam memasukkan makanan ke dalam perut pun kadada kebingungan kita mencarinya. Nah, orang-orang nang makan, makan ini memilih harus makan ini, harus makan itu, harus makan ini, itu memerlukan biaya nang banyak. Memerlukan biaya nang banyak. Nah, biaya nang banyak tentu lapah banyak waktu untuk mencarinya, mengumpulkan duitnya. Nah, banyak mengumpulkan duit dari jalan sana, jalan sini ini, itu menyibukkan hati. Menyibukkan hati. Jakanya ada makanan yang nyaman-nyaman, yang lezat-lezat, tapi diantara orang kita gratis, itu kan jadi masalah. Ayo makan yang nyaman-nyaman tapi gratis, kan jadi pikiran. Ini masalahnya, kita kada gratis. Kita makan yang mahal-mahal, otomatis kita mencari duit untuk makan itu. Nah, mencari duit itu berpikir. Lalu pikir kita banyak kepada urusan mencari duit, karena urusan makan yang mahal-mahal itu. Jadi bukan masalah makannya itu, kada sebenarnya, itu hanya akibat. Akibat kita makan hendak nyaman-nyaman, lalu biaya tinggi. Biaya tinggi otomatis banyak waktu mencari duitnya. Nah, banyak waktu mencari duitnya otomatis lupa kepada Allah. Nah, itu penyakitnya. Amun kita makan ini ala kadarnya, ungkusnya kada mahal, makan itu ungkusnya kada mahal, otomatis duit yang disediakan kada banyak, kada lapah mencarinya, lalu banyak waktu nang kosong nang digunakan untuk zikrullah, untuk beribadah, untuk menuntut ilmu. Ketahuilah bahwasanya jika adalah himmah keinginanmu itu apa yang masuk dalam perutmu, maka nilaimu itu apa yang keluar dari perutmu. Apabila tidak ada maksudmu dari makanan itu kecuali menguatkan atas ibadah kepada Allah Ta'ala seperti maksudmu dari qadha hajat, maka tanda yang demikian itu tampak pada tiga perkara dari yang kamu makan. Tandanya orang-orang yang makan itu seperlunya. Ini hubungan kaitannya adalah dengan zikir kepada Allah setiap saat. Kayak apa supaya kita kau banyak zikir? Kayak apa cara supaya kita banyak ingat lawan Allah? Itu sulit. Supaya jangankan nang sembahyang kita banyak ingatnya kepada Allah, membaca Quran selalu ingat hati kepada Allah, membaca salawat ingat hati kepada Rasulullah. Nah, jangan hanya dimuntung kita, tapi ke hati-hati. Nah, salah satu jalannya supaya kawa macam itu adalah jangan banyak pikiran-pikiran dunia. Kayak apa supaya kita jangan banyak pikiran-pikiran dunia? Pertama, makan ala kadarnya. Nah, makan ala kadarnya. Makan hanya untuk mencari kekuatan supaya bisa beribadah. Kayak apa makan nang ala kadarnya, nang supaya kita mampu beribadah? Itu ada tiga perkara. Pertama, pada waktunya. Waktunya, kadarnya dan jenisnya. Waktunya, orang makan 4-5 kali sehari, berapa terbuang waktunya untuk urusan makan? Otomatis itu sudah lupa kepada Allah. Seperti dikisahkan dalam kitab Al-Qusairiyah, ada seorang salihin yang hanya makan bubur sawik. Sawik itu macam beras atau gandum ditutup halus jadi gelapung, nah dibuat di banyu, dihirup. Kada mau sidin makan nasi.
Kenapa jurang pian kada mau makan nasi? Gisirin sudah kuhitung, kalau aku makan bubur lawan makan nasi itu 70 zikir keuntungannya aku. Kenapa? Kan makan nasi ini ada mengunyah. Nah, kunyah. Kalau bubur rup hirup habis sepiring. Kuhitung sini 70 zikir aku untung daripada makan nasi. Nah, ini contohnya waktunya. Kadarnya dan jenisnya. Adapun waktu, maka sekurang-kurangnya adalah mencukupkan sehari semalam dengan satu kali makan. Maka ia membiasakan berpuasa. Itu sekurang-kurangnya. Adapun kadarnya, maka dengan tidak melebihi atas sepertiga perut. Makan itu supaya sepertiga perut, sepertiganya banyu, sepertiganya nafas. Adapun jenisnya, maka dengan tidak mencari makanan-makanan yang lezat, akan tetapi merasa cukup dengan apa yang bertepatan ada. Apabila kamu mampu atas tiga perkara ini dan gugur darimu biaya nafsu syahwat dan yang lezat-lezat, niscaya kamu mampu sesudah itu meninggalkan hal-hal yang syubhat, dan kamu mampu tidak makan kecuali dari yang halal, karena yang halal itu sulit diperulih dan tidak menyempurnakan dengan semua keinginan syahwat. Jadi makanan halal itu sebenarnya mudah kalau kita mau makan dengan makan yang hanya untuk menguatkan tubuh kita ibadah kepada Allah. Tapi kalau banyak keinginan kita makan, nah kita makan bermacam-macam dan menghabiskan biaya banyak, nah ini sulit mencari yang halal. Karena kadang-kadang yang halal itu kada mencukupi dengan keinginan nafsu kita, dengan keinginan syahwat kita. Adapun pakaianmu, nang kedua nang kita perlukan adalah pakaian. Pakaian ini seringkali membuat orang lalai kepada Allah karena sibuk mengurus pakaian. Pertama tadi makanan, banyak orang lupa kepada Allah karena urusan makanan. Nang kedua, orang banyak lupa kepada Allah karena urusan pakaian. Maka hendaklah tujuanmu dari pakaian itu untuk menolak panas dan dingin dan menutup aurat. Maka setiap pakaian yang dapat menolak dingin dari kepalamu, sekalipun dengan kupiah seharga 1/6 dirham, kemudian kamu mencari yang lain, itu adalah berlebihan yang sia-sia padanya waktumu. Pakaian larang, otomatis banyak duitnya keluar. Banyak duit keluar artinya banyak waktu untuk mencarinya. Nah, waktu kita banyak mencari duit, kita pakai mencari duit, waktu kita kosong daripada mengingat Allah. Nah, di situ ruginya. Dan mengharuskan kamu bekerja terus-menerus dan memayahkan terus untuk menghasilkannya dengan bekerja dan usaha sekali waktu dan sekali waktu yang lain dengan ketamaan dari yang haram dan yang syubhat. Akhirnya kita duit nang haram diambil, nang syubhat diambil untuk mewujudkan impian nukar pakaian nang baik nang larang itu. Nah, jadi nang kedua yang banyak menyibukkan kita daripada zikir adalah urusan pakaian ini. Dan kiaskanlah dengan ini apa yang dapat kamu pergunakan untuk menolak panas dan dingin dari badanmu. Maka setiap sesuatu yang tidak menghasilkan maksud berpakaian, apabila kamu tidak merasa cukup dengannya pada rendah kadar dan jenisnya, niscaya tidak ada bagimu tempat berdiri dan kembali sesudahnya.
bahkan kamu termasuk di antara orang-orang yang tidak dipenuhi perutnya kecuali oleh tanah. Orang-orang yang kadang memakai pakaian-pakaian yang ala kadarnya, orang-orang yang harus memakai pakaian-pakaian yang mewah-mewah, kalau waktunya habis untuk mengurus pakaian, mencari duitnya dan sebagainya, nah orang ini akan termasuk orang-orang yang nantinya perutnya akan dipenuhi oleh tanah. Jadi intinya bukan ini melarang berpakaian baik, intinya bukan melarang berpakaian mahal, kada. Nah, nang dilarang itu adalah membuang waktu mengurus itu. Pakaian yang baik-baik ngelarang-larang, tapi kada diurusnya, datang sorangannya, itu kada jadi masalah, kada jadi persoalan. Nang jadi soalnya kita banyak membuang waktu sehingga lupa kepada Allah gara-gara mencari duit supaya banyak taulihi nukar pakaian yang mahal-mahal atau makanan yang nyaman-nyaman. Nah itu yang dicela, yang kita dianggap rugi menyia-nyiakan waktu untuk mendapatkan yang demikian itu. Nah, hingga situ demikian pula tempat tinggal.